kebakaran hutan Gunung Ciremai kian meluas. Kini tidak hanya terjadi di Blok Sinanggul dan Blok Talaga Bogo namun menyebar ke beberapa titik di wilayah Kuningan Utara, saat ini petugas gabungan dari Babinsa Kepolisian, Koramil, dan BPBD Kuningan dikerahkan untuk membantu padamkan api. Kebakaran terjadi di Blok Bukit Seribu Bintang dan Tegalan yang berada di wilayah desa pada Beunghar. Namun kondisi itu sudah teratasi, tinggal di sekitar Bukit Seribu Bintang masih berlangsung, kata Kepala BTNGC Kuningan, Maman Abdurrahman Yang. Didampingi Kepala BPBD Kuningan, Indra Bayu Permana, saat memberikan keterangan pers, Jumat, 25 Agustus 2023, tidak hanya itu 15 petugas gabungan, komunitas dari masyarakat peduli api pun terjun ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian, mengatakan kebakaran Blok Talaga Bogo dan Blok Sinanggul masuk administrasi wilayah Polsek Pasawahan, kebakaran diketahui terjadi itu sekitar pukul 10.30 setelah terpantau ada kepulan asap di Blok Talaga Bogo sekitar pukul 12. Dari kepulan asap yang ditindaklanjuti petugas, api mulai menyebar sampai ke Blok Sinunggul yang masuk desa pada Beunghar, Kecamatan Pasawahan, ujar AKBP Willy Andrian, mengenai penyebab kebakaran, Kapolres menyebut hingga kini masih mencari penyebab kejadian kebakaran hutan tersebut, kami lagi fokus melakukan pemadaman kebakaran ya, ujarnya.